Bang, IQ rendah itu bisa ditingkatin nggak? Gimana caranya? Menarik nih. Indonesia adalah negara yang rata-rata IQ-nya rendah. Ini bukan kata saya, tapi kata data. Nih, kamu lihat sendiri. Rata-rata IQ kita 78,49. Ini tinggi nggak sih? Soalnya kalau ujian dapat nilai 75 nggak remeh tuh. Nih, kita lihat keterangannya. Kita di angka 78,49. Berarti yang ini nih. Bodoh, agak nyesek dikit pas baca, tapi nggak ngaruh. IQ yang rata-rata itu di angka 90-109, dan kalau yang cerdas itu di angka 120-129. Nah, IQ kita bisa meningkat nggak sih? Saya sebenarnya sama kata-kata dan halodok. Pertama, kita main tebak-tebakan. IQ itu singkatan dari apa? Saya kasih kamu waktu. 3, 2, 1. Ternyata IQ itu singkatan dari intelligence quotient, artinya kecerdasan intelektual. Dan alhamdulillahnya ini bisa ditingkatin. Caranya makan makanan yang bergizi, banyak belajar hal baru, main teka-teki atau game yang bisa ngasah otak, baca buku, nulis, diskusi dan tukar ide sama orang lain. Pokoknya banyak dah. Yang pasti kalau IQ mau ningkat, ya otaknya harus diasah, sering dilatih buat pakai logika. Butuh waktu dan usaha, tapi lama-lama dia ningkat sendiri.